SD 081 ya. 273 ya. 356 205. Error. Jaringannya error? Iya. Jaringannya error. Itu transaksi apa, Kak? Transaksi apa itu? Apa kita pesan? Ya, batal aja deh. Saya tanya dulu, siapa tahu bisa gitu sebentar. Transaksi apa itu? Baik, anu siapa? Transaksikan lagi, mau kita transaksikan lagi. Mau dicoba? Dari jangan langsung transaksi ya, kalau begitu. Sini coba. Saya lihat cetak. Banyak sekali kasus yang begini. Jangan kasih bodoh-bodoh orang, Kak, ya. Iya. Ibu yang bodoh-bodoh bagaimana, Bu? Ini kita suruh transaksi. Ibu saya tanya, Ibu kalau enggak bisa melakukan transaksi Tokopedia di situ, kenapa Ibu ambil handphone orang? Ibu mau curi. Di situ saja itu kayak orang mau menipu. Ini kau kasih kode banyak-banyak begini baru. Jangan kasih bodoh-bodoh orang. Saya ada di ibu. Ih, tidak, tapi kok tipu orang? Nah, Ibu kalau enggak bisa melakukan transaksi Tokopedia-nya di situ, Ibu kan dikasihkan handphone, kenapa mau ambil handphone orang? Ih. Saya mau selamatkan ini orang, kalau kau itu tipu-tipu orang ini. Atas nama kan saja bingung. Ibu itu mau curi. Kau itu transaksi. Kita di sini di Alabama bukan orang bodoh ya, Pak. Kita transaksi di sini. Kita transaksi di sini, Pak. Kalau sukses pakai uang. Kau suruh orang transaksi. Saya bayar semua, Bu. Berapa aja? Biar 100 juta saya bayar. Transfer dulu uangnya, dasar bodoh. Transfer itu Ibu gak bisa. Kata Ibu jadi saja gak bisa. Kalau mau cari uang yang halal, Pak. Jangan kasih bodoh-bodoh orang. Oh, Ibu di sini, Bu. Kalau Ibu mau di sini, Ibu mau berurusan sama pihak yang berwajib. Ya, silahkan. Nggak takut Ibu, saya. Ibu di sini bilang kami menipu. Kami di sini tidak ada menipu, Ibu. Jangan kasih bodoh-bodoh orang, Pak. Lain kali. Ini transaksi Ibu, berapa ini? Kalau berjuta-juta Ibu, dia yang bayar. Kau janji-janji uang kasih orang, baru kau yang transaksi anunya, transaksimu. Bagaimana caranya itu? Ibu, ini saya jelaskan, Bu. Ibu itu yang punya kasir Alfa atau siapa? Saya jadi pejabatnya di sini di Alfamart. Sudah banyak kasus yang begini Ibu yang dialami. Ya, Pak Amar, Ibu itu cuma tugas Ibu melayani orang transaksi, Ibu. Iya, melayani orang transaksi. Tapi saya tanya itu dulu, kalau banyak kode begini, saya mau transaksi, tidak masuk akal juga, toh? Itu kan suka orang, Bu. Mau transaksi apa aja, itu kan mau orang. Ibu cuma di sana, Bu, tugasnya melayani aja. Iyalah, sudah, Mi. Jangan kasih bodoh-bodoh orang. Ibu banyak repot. Bagaimana? Ibu mau repot. Handphone. Bagaimana kalau ini sukses baru dia di mana mau ambil dia uang? Ibu, kau yang mau bayarkan terus saya. Transfernya lewat apa? Ibu, transfer lewat ATM saja kalau kau mau kasih uang. Uangnya, Bu. Oh, dikarenakan itu enggak bisa, Ibu kan lagi error kata jaringannya. Dasar bangke. Ibu kan bilang error jaringan Ibu. Iya, sebenarnya jaringanku tidak error, tapi saya lihat transaksi di sini di HP sudah banyak sekali. Pengalaman saya banyak sekali yang kayak bodoh-bodoh begini. Dia terus transaksi saja, baru tidak ada uangnya. Nah, Ibu, intinya kalau Ibu nggak bisa diselesaikan itu, Bu, ya nggak bisa transaksi di situ, Ibu nggak usah ambil handphone orang, Bu. Dikasihkan handphonenya. Ini kan bukan urusan Ibu. Ibu kan cuma sekedar melayani aja. Iya, melayani. Tapi jangan atas namakan bayuan juga Ibu, kali. Ada, Bu, kami merugikan Ibu. Benar nggak? Pasan-pasan fotonya lagi bayuan baru suruh transaksi ya. Tokopedia. Ibu mau apa dia kalau sama Bos Baim? Apa? Ibu mau apa dia kalau sama Bos Baim? Silahkan, saya mau video call kalau bisa. Kasihkan yang punya handphone. Sekarang kasih lihat saja saya, baru saya transaksikan. Sebenarnya punya handphone, Bu. Sebenarnya itu transaksi ku enggak error, tapi saya lihat di sini kayak ditipu dia. Udah, kasihkan yang punya handphone, udah, kasihkan yang punya handphone.